Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel Garasi Mobil Semarang, channel otomotif membahas jual beli mobil bekas, restorasi mobil, pesanan mobil, pencarian mobil, pokoknya dunia tentang otomotif di Indonesia. Oke bosku, buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Garasi Mobil Semarang, cus follow @garasi_smg atau TikToknya juga ada @garasi_smg buat mengetahui perkembangan informasi terbaru tentang Garasi Mobil Semarang. Cus follow aja Instagram atau TikToknya bosku. Oke, terus buat teman-teman jangan lupa lo like and subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya, semakin banyak subscribernya, juga semakin banyak like-nya. Biar apa bosku? Biar kita bisa terus berkarya di dunia otomotif, dunia YouTube Indonesia ini bosku. Oke, oke bosku, ini adalah Innova tahun 2005 tipe V Matic. Warna hitam punyanya pesenannya Om Abdul. Kemarin kan kalian sudah nonton. Nih. Nah, kalian nonton ini adalah thumbnail video ketika kami mencari mobil ini. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana Mas Robi dan tim dari GMS mencari mobil ini, cus. Nih, buka nih. Cari di galeri YouTube ini ada. Pokoknya cari yang fotonya ketika saya boyong dua mobil ini. Itu buat kalian bisa ditonton ketika kami hunting mobil di belakang ini bosku. Oke, unit ini sudah kita treatment. Maaf, saya nggak sempat buat video treatment-treatment ketika mobil ini kita treatment karena kesibukan saya sendiri bosku. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan dan amanah dari konsumen-konsumen Garasi Mobil Semarang. Jadi mohon maaf lah teman-teman kalau saya akhir-akhir ini agak slow respon. Yang WA-WA saya, Mas Robi nanya-nanya, maaf kalau saya slow respon, sabar ya bos. Otak dan pikiran saya cuma satu, tim juga banyak. Cuman kebanyakan konsumen mintanya langsung dilayani sama Mas Robi dari Garasi Mobil Semarang bosku, seperti itu. Oke, nanti ini kita akan bahas tipis-tipis tentang apa saja yang kita lakukan treatment di treatment yang kita lakukan di mobil belakang ini. Oke, ini Innova tahun 2005 V Matic bensin tipe V lo bosku, kita dapat di angka 88 juta. Kalian sudah lihat kan dari bodinya, eksterior mobil ini tuh sudah kelihatan kinclong dan ngegloss, dan baret-baret halus yang ada di mobil ini tuh sudah beres bosku. Yuk kalian lihat dari samping nih. Jadi kemarin mobil kita dapat itu kondisi itu bodi busem. Ya maklum namanya kita dapat dari pemakai langsung ya bosku. Kondisi busem sudah kita beresin, kita poles salon bodi full. Kita lakukan treatment untuk bodinya biar kelihatan kinclong. Padahal tuh rencana tuh Om Abdul kalau ada rezeki nanti rencana mau upgrade di tempat Garasi Mobil Semarang bosku, seperti itu. Tapi seenggaknya ya biar saya juga puas. Karena apa? Saya memperlakukan mobil konsumen tuh saya seperti saya memperlakukan mobil saya sendiri. Kemarin tuh Om Abdul udah, Om gak usah disalon deh, gitu aja gak apa-apa. Gak mau saya. Saya gak puas. Saya karena apa? Aku ingin mobil keluar dari tempat saya ya kondisi kayak gini. Sudah kinclong, sudah ngegloss, sudah beres PR-PR-nya, konsumen tinggal make, seperti itu. Terus kalau kalian lihat yuk dari interiornya, yuk kalian dari sana ya. Interiornya tuh masih banyak jog-jog bludru, masih orisinilan, belum di cover. Nah, kalian lihat nih, kalian lihat ya. Aku dari sana ya. Yuk, kalian lihat nih. Sekali sana. Nah, kalau kalian lihat dari interiornya, sudah kelihatan kan? Interiornya, bludrunya masih bagus semua, masih clean lah. Kemarin kita lakukan treatment di interiornya, kita salon, kita maksimalkan. Kemarin tuh bercaknya parah bosku. Ini kalau kalian lihat dari konsol box sudah bersih, dashboard sudah bersih, plafon sudah bersih, interiornya juga sudah beres, sudah bersih semua. Jadi konsumen nerima mobil ini benar-benar wah istimewa lah. Masa dapat mobil sebersih ini kan jadinya puas. Kalau konsumen beli mobil sendiri nerimanya mentah, mau ngolah ini mobil jadi siap pakai gimana, kan yang awam juga bingung. Akhirnya kita olah seperti ini, seperti itu bosku. Yuk lanjut ke bagian belakang yuk. Nah, kalian lihat dari bagian belakang kemarin kan ada PR di ini, stop lamp nih, stop lamp kanan kemarin pecah, sudah saya ganti bosku. Mana ya stop lamp bekasnya? Nah, ini stop lamp bekasnya ini kan, nih pecah nih, gratis aja buat Om Abdul. Ini pecah nih loh, udah tak ganti. Karena apa? Saya punya stok banyak stop lamp Innova 2005, banyak saya ganti. Dan kebetulan sudah ada chrome-nya ini sekalian, jadi biar serasi dan padu kanan kiri saya ganti semua bosku. Jadi gitu. Jadi PR-PR di mobil ini tuh saya beresi semua, seperti itu.
Terus bodi juga sudah ngegloss. Ini tipe V loh bos. Dapat di angka 88 juta. Kita lakukan treatment seperti ini. Gimana nggak puas coba konsumen? Interior sudah clean, eksterior sudah clean, PR-PR sudah clean. Kemarin liner fender depan kanan itu hilang. Saya punya copotan juga, saya pasangkan ke sini gratis. Bonus aja lah. Lah saya punya, ya saya bonusin aja buat Om Abdul ini bosku. Gila nggak? Kalau kalian lihat eksteriornya itu udah ganteng banget. Puas. Terus ban 4 pasti tebel semua. Jadi kebetulan kita dapat unit ini ban juga masih tebel, siap pakai. Terus kemarin kita lakukan treatment-treatment khusus di mesin dan servis-servis. Yuk kita lanjut lihat bagian mesinnya ya. Nah, ini loh mesinnya sudah clean kayak gini, gimana enggak puas? Kalau kalian lihat shoot kan kemarin mesinnya waktu di video kan kelihatan. Mesinnya tuh ya namanya pemakai ya enggak bersih. Kita bersihkan seperti ini. Kita bersihkan jadi interior bersih, eksterior bersih, ruang mesin juga bersih. Menandakan bahwa apa? Mobil kelihatan terawat kalau kayak gini, bosku. Bersih semua. Terus kemarin Om Abdul minta Mas Robi biar siap pakai lakukan treatment biasa untuk di bengkel overall check. Kita lakukan overall check apa saja yang kita lakukan? Service jelas, tune up, gurah mesin atau carbon clean untuk membersihkan ruang pembakaran di atas piston, di lewat lubang busi kita bersihkan menggunakan cairan carbon clean. Terus membersihkan throttle body biar tariannya enak. Kalau Innova bensin, filter bensinnya tuh dibersihin. Jadi biar kotoran-kotoran yang berada di filter bensin juga sudah bersih. Tarikannya, tenaga bawahnya juga enak. Sudah. Ganti oli mesin, sudah. Ganti oli matic, sudah. Permintaannya karena busi sudah waktunya ganti. Permintaan dari Om Abdul itu Mas Robi minta diganti busi iridium. Sudah saya lakukan busi iridium ganti. Terus minta dicek semua radiator, kaki-kaki semua sudah saya lakukan. Kemarin ada pergantian di kaki-kaki itu long tie rod 2. Satunya itu 225 × 2 450. Long tie rod juga sudah saya ganti. Terus kampas rem ketika dicek juga masih tebel semua. Paling melakukan servis kampas rem aja dibersihkan. Terus dipasang kembali. Hand rem juga dilakukan penyetelan ulang karena apa terlalu tinggi. Hand rem disetel kembali sudah. Semuanya PR mobil di ini, di mobil ini sudah kami bereskan. Jadi benar-benar konsumen dari garasi mobil Semarang menerima unit itu siap pakai, sudah dilakukan treatment-treatment khusus. Bagaimana saya memperlakukan mobil ini seperti mobil saya, ya itulah istimewanya garasi mobil Semarang, bosku. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk pesan mobil di garasi mobil Semarang, bisa WhatsApp nomor yang ada di bawah ini. Apa saja persyaratan dan prosedurnya, bisa WhatsApp Mas Robi, minta tolong dong kirimi prosedur bagaimana pesan mobil di garasi mobil Semarang. Nanti saya akan kirimi prosedurnya. Kalau kalian berminat dengan prosedur yang kami tawarkan, kita menjual jasa fee senilai 3 juta. Kalau kalian tertarik, bisa nanti lanjut pembicaraan selanjutnya, bosku. Oke, seperti itu mungkin pembahasan sekian aja tentang mobil di belakang ini, bosku. Sudah saya detailkan ya apa treatment-treatment yang saya lakukan sebelum mobil penyerahan ke konsumen. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang biar Garasi Mobil Semarang semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.